tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do. Setelah kita explore ke sini, kita akan balik sini, kita mau mandi-mandi dulu. Kita nginep di sini loh, pemirsa. Tuh. Delok. Iki pokoke kamar nih. Kamar mandi ini dewe-dewe loh, boy, guys. Sama. Iki penginapan nih. Nah, jadi ini penginapan ada nomor 1, 2, CFC 1. Ini jadi konsepnya tuh beda-beda. Kalau ini konsepnya kan kayak box gitu loh. Kontainer, jadi memang dia ruangannya terbuat dari kontainer, boy. Kontainer yang pakai kontainer itu ada lima, terus kemudian itu tuh kamar mandi, boy. Ayo, naik kue harap mandi nih kan, iso. Ternyata tuh kamar mandi, ternyata kamar. Kamar. Ini sama, ini kamarnya kontainer. Kan kamar yang konsepnya pakai kontainer ada 5. Pak, yang ini kamar juga, Pak, nggih. Kamar mandi ya. Jadi semua ini memang kamar mandinya di luar, nggih. Oh, gitu. Berarti kalau yang ini untuk Oh, ini tenda-tenda ini. Oh, gitu-gitu, nggih. Oh, iya. Kalau tendanya juga disiapkan, Pak. Memang ada dari sini, guys. Oh, gitu. Ini alas tendanya ya. Oh, gitu, boy. Asik ini. Oh, gitu. Ini kalau yang sudah dibuka, berarti tenda model kayak gitu, Pak ya. Oh, konsepnya kayak begitulah ya. Oh, kayak satu. Itu ya kayak kotak gitu ya. Tiga bed, oh gitu. Tapi diisinya bebas, Pak. Misal bawa keluarganya 6 orang misal gitu, sewa satu gini juga bisa gitu ya. Oh gitu. Ini berarti konsepnya beda-beda, Pak ya. Kontainer. Terus ini untuk tenda kemah. Kalau yang ini konsepnya apa, Pak ini? Kalau yang kayak gini. Glamour camping. Camping. Oh. Okay. Siap. Referensi dulu, Pak. Iya, referensi dulu. Ternyata saya baru tahu soalnya, Pak, kalau ada penginapnya di sini. Gitu. Yang kayak gini biasanya per malamnya itu berapa, Pak? Oh, gitu. Murah ya, Pak? Oh, murah, boy. 70.000. 70 kan, Pak? 75. 75. Oh, 750. Yo, hitungannya murah kan, banyak orang. Yo, terus ini loh, nuansanya loh. Yo, ini yang Oh gitu. Khusus yang menginap. Oh gitu. Ini oh kayak. Berarti bednya 3, Pak ya. Memang ya untuk keluarga gitu ya. Ini kalau ke sana berarti tembus ke parkiran mobil, Pak ya. Apa tempat kerja? Oh dia kasurnya lesen itu modelnya, Pak ya. Oh kayak gini, boy. Kontainer pakai ranjang. Kalau yang tadi juga lesen gini modelnya, Pak ya. Oh yang pakai ranjang, yang kontainer aja, boy.
tapi ini kalau kalau malam dia dinginnya pol gitu nggak Pak? Dulu saya pernah nginep yang konsep kayak gini juga Pak di Bandung, di Trizara, jadi modelnya kayak gini ya. Makanya tadi saya terus ada penginapan ini. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan atau ini yang survei, mas-mas yang survei, terima kasih atas kunjungannya di Mojo Sumi Forest Park. Di Mojo Sumi Forest Park ini banyak wahana di bawah sana untuk wahana, cuman untuk penginapan cuman di area sini aja untuk penginapan. Jadi untuk penginapan ada 3 tipe penginapan. Ada Lawu Forest Camp, ada tenda deck camp, ada container camp. Jadi semua dikonsep dengan bed-bed yang sama. Untuk tenda deck juga bednya sama sama yang di penginapan Lawu Forest Camp ini juga. Terus untuk biaya per satu unitnya ini untuk hari biasa Rp750.000, untuk weekendnya Rp950.000. Itu nanti udah free untuk tiket masuk, tiket parkir, terus masuk ke Dino Park. Terus nanti ada 3 voucher wahana yang free untuk yang menginap. Untuk private-nya sesuai dengan kapasitas, umpama nanti tambah bed nanti menyesuaikan, jadi tambah breakfastnya juga. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get off my mind. Saya boleh ke sini bawa keluarga, kecil keluarga. Jadi di sini tuh satu ruang itu bebas ya. Satu kamar ini mau dipakai untuk 3 orang, mau 2 orang, bawa keluarga bersama simbah-simbahnya boleh gitu. Jadi ini hitungan sewanya itu satu ruang, bukan perorangan gitu. Murah. Hari-hari biasa 750, hari weekend itu 950. Jadi itu tuh sudah termasuk biaya kita itu explore di sini, sudah termasuk dengan makan breakfast pagi, terus kemudian juga free untuk 3 wahana permainan. Salah satunya apa? Naik jeep tadi ya, Boy. Naik jeep, terus ada wahana-wahana yang ada di sini gitu. Yang tadi di awal tuh sudah ada bannernya itu. Kiranya begitu Lur. Jadi ini sangat layak untuk kalian kunjungi, untuk kalian berlibur ke sini, untuk holiday, melepas lelah penat kesibukan pekerjaan kalian. Intinya recommended. Terima kasih sudah mengikuti Jack Hero. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.